Halo diecast lovers, apa kabarnya? Kali ini Broom Diecast Channel kedatangan diecast baru nih guys. Diecast ini merupakan salah satu yang hot item nih guys. Saking hotnya, sesaat setelah dia launching, langsung laris manis nih guys diecastnya. Untungnya kita masih dapat nih guys diecastnya. Karena diecast ini juga limited edition nih. Tara, ini dia nih guys yang lagi hot item. Tarmac RWB 993 Pink Sopranos. Gimana guys? Keren kan diecastnya? Warnanya pink ya guys. So sexy. Penasaran gak nih guys sama diecastnya nih? Gimana kalau kita buka langsung aja ya guys? Oke, mari kita buka. Nah, kalau di tarmac ini biasanya disegel plastik seperti ini nih guys. Oke. Sudah terbuka plastiknya. Ini dia guys. Tarmac Pink Sopranos with container. Kita buka kardusnya ya guys. Agak sempit nih guys. Oke guys, ini dia mobilnya, masih di dalam kontainer ya guys. Dan tarmac, harga dari tarmac ini agak berbeda, RWB ini agak berbeda dengan RWB yang lainnya karena ada bonus kontainernya ini nih guys yang buat dia lebih mahal. Nah, kontainernya juga warnanya pink ya guys. Nah, ini tutup kontainernya nih guys. Nih seperti ini nih guys. Oke, kita langsung lihat aja mobilnya. Kita buka kontainernya, guys. Bukanya gimana ya, guys? Ah, begini, guys. Diangkat saja. Kita keluarkan mobilnya. Dan kita taruh dulu sebelah sini. Keren ya guys, mobil RWB Pink Sopranos ini warna pinknya seksi banget nih guys. Terus print-printnya juga bagus banget nih guys. Dan dia ada tulisan Sopranosnya nih guys. Bagi yang tahu, Sopranos itu film tentang mafia ya guys. Terus nomornya 23 nih guys. Nah, ini bagian belakangnya guys. Ada tulisan RWB-nya guys. Dan bagian depannya seperti ini guys. Di bagian kacanya ada tulisannya Rauch Weld.
Nah, biarnya Tarmac ini dalam memproduksi diecast-nya, dia memproduksi sesuai dengan mobil aslinya nih guys. Jadi mobil ini benar-benar replika yang mirip dengan mobil aslinya yang ada. Seperti contoh pada gambar di pojok atas kiri ini guys. Coba kita lihat. Nah, itu mobil aslinya guys yang ada. Oke guys, gimana kalau kita lepas saja nih guys mobilnya dari base-nya. Kita lihat lebih detail lagi guys. Lepasnya pakai obeng plus ya guys. Dan jangan lupa mobilnya dipegang biar tidak jatuh. Oke. Ini guys mobilnya kalau dilepas dari base-nya. Dan seperti biasa bodinya ini terbuat dari metal ya guys. Cuman base-nya plastik nih guys. Bannya dari karet. Dan di sini ada tulisan Tarmac-nya nih guys. Tuh, nah. Keren kan guys? Cuman seperti biasa, kalau Tarmac dia bannya nggak bisa bergerak ya guys, nggak bisa dijalanin. Oh. Cocok banget nih buat kolektor nih guys. Detailnya sangat bagus sekali. Warnanya sangat cantik, seksi. Warna pink. Gimana guys menurut pendapat kalian nih guys? Keren kan nih mobilnya nih guys? Ya, buat kamu yang fokusannya Porsche atau RWB, nah wajib punya nih guys diecast yang satu ini guys. Pokoknya super banget nih detailnya. Mantap. Good work from Tarmac. Okay guys, thank you for watching Broom Diecast channel. Support me, subscribe and comment and also like my channel. Thank you. Nah.